Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, persoalan riba ini memang persoalan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Allah pilih kosakata itu yang memang mengerikan gitu kan. Itu tidak ada dosa yang sebesar dosa ini yang Allah turun tangan langsung. Nah, untuk menyelesaikan ini kita perlu memahami apa sih yang sedang kita hadapi gitu. Posisi kita berada di mana? Sehingga dengan mengetahui posisi kita di mana, apa yang kita hadapi, kita mudah untuk kembali gitu kan. Kembalinya kemana juga kita harus tahu. Jangan sampai kita udah salah, lebih salah lagi, gitu. Kembali ke tempat yang lainnya malah lebih salah lagi, gitu. Jangan sampai terperosok dalam. Dan yang luar biasa, Allah turun langsung pada persoalan ini, yaitu Allah perangi. Dan ini kita harus pahami, kenapa Allah turun langsung? Tidak seperti dosa yang lainnya yang cukup dengan istighfar, cukup dengan sedekah. Kan ada juga yang berpendapat, ya sudah yang penting saya sedekah banyak-banyak, umrah berkali-kali, gitu. Kata Nabi, pelaku riba itu kan dilaknat, ya kan? Yang pelaku riba itu siapa? Ada akilahu yang memberi, wa mu'akilahu yang menerima pemakannya, wa katibahu yang mencatat, wa sahidahi yang menyaksikan, minimal dua orang. Ulaika hum sawa, mereka itu sama, yaitu dilaknat. Bayangkan kita istighfar dalam keadaan terlaknat, kita sedekah dalam keadaan terlaknat, kita datang ke rumah Allah Baitullah dalam keadaan terlaknat gitu. Nah, kita harus pahami ada caranya gitu kan. Nah, untuk memahami ini ya, karena kalau sudah tahu strong way-nya, sudah tahu caranya, skill yang diberikan itu nanti akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dipraktekkan. Karena kita memahami situasinya, teguh gitu, teguh istiqomah. Kita mulai begini, apa yang kita hadapi ini kan kegelapannya, benar nggak? Kan kita alami nih. Ini kalau materinya, materi yang dialami langsung itu lebih berasa daripada materi pengajian yang belum pernah dialami, yang mengawang-awang gitu kan. Nah, ini kan materinya kita alami semua. Artinya kegelapan yang sedang kita rasakan ini luar biasa. Kegelapan itu dalam bahasa Al-Quran apa? Az-zulumat. Ya kan? Zulumat. Zulumat itu asal kata dari zulmun. Zolamim. Zulmun, apa zulmun? Zolim. Jadi zulumat ini hadir karena kita sudah berbuat zolim. Nah, ini yang pertama. Kemudian bagaimana kita keluar dari az-zulumat, gitu kan? Gitu. Nah, ada satu ayat yang menjelaskan harus ada pemisahan posisi, ya. Yaitu Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Ini kan kita lagi perang nih, Pak. Ya kan? Kita perang. Kita ada di posisi yang mana? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari zulumat kepada an-nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kondisi yang gelap gulita dari kepada kondisi yang terang benderang. Jadi di sini kita tahu nih, siapa sih yang akan menolong kita? Kita kan lagi gelap, pengen pindah ke tempat yang terang. Yang terang itu ya persoalan selesai, ya kan, mudah. Siapa yang akan memindahkan kita? Siapa yang akan menolong kita? Siapa coba? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Nah, di hadapan kita
Walladzina kafaru, kan lawannya orang beriman adalah kafaru, orang yang menutup diri dari kebenaran, kafir. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Pelindung-pelindung orang kafir itu ya setan-setan. Dan di ayat yang lain, pelaku riba adalah kerasukan setan. Perilakunya sehari-harinya diintervensi oleh setan. Nah, karena pelindungnya setan ini kebalikan. Yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Gelar lagi, Mak. Gitu. Sana, ininya geser. Ya, silahkan. Jadi setan ini membawa kita dari kondisi terang kepada kondisi yang gelap. Gitu. Kebalikan nggak? Kebalikan. Jadi kalau posisi kita masih kerasukan setan, belum tobat, akan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Gitu. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang dilindungi Allah, semakin terang, semakin terang. Jelas ya posisi peperangannya nih. Tinggal kita mau berlindung kemana? Ke sini Allah, ke sana setan. Gitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada kondisi yang terang benderang? Gitu. Nah, di surat Ibrahim ya, kalau nggak salah, kalau yang ada Al-Quran itu mohon dibantu dibuka. Ibrahim ayat 1. Ya, Allah mengirimkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Berarti bagaimana cara Allah mengeluarkan, menolong kita? Yaitu Al-Quran. Jadi saya ada kawan yang kasih testimoni saya, dia nggak tahu mau apa-apa, baca Al-Quran aja seharian, ngerti nggak ngerti baca Al-Quran. Akhirnya urusan lancar juga. Kalau pimpinan banknya modalin tanpa riba, pakai uang pribadi buat bantu usahanya, usahanya jalan, bisa bayar utang. Kira-kira begitulah konsepnya singkatnya itu. Kan Al-Quran itu paham nggak paham kalau kita baca dapat kebaikan kan? Satu huruf berapa? 10. Itu. Jadi kalau kita banyak baca ayat kan Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Gitu. Jadi kegelapan yang ada diri kita, kita guyur terus dengan kebaikan. Gitu. Baca Al-Qur'an. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa ya melebihi dari orang-orang yang kondisinya baik-baik saja, karena kan kondisinya kita ibarat gelas, airnya lagi gelap. Berapa botol yang diperlukan untuk membersihkan air gelap di dalam gelas itu? Kalau sebotol kan nggak cukup, masih keruh, ya kan? Dikucurin lagi, nah itu. Lama-lama bening. Baca Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu level berikutnya, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinnas. Adalah petunjuk. Wabayinati minal huda. Penjelasan dari petunjuk tuh. Petunjuknya ada, dijelasin pula petunjuknya. Wal furqan. Dan pembeda. Ya kan? Furqan pembeda. Jadi orang yang baca Quran hasilnya beda dengan orang yang tidak baca Al-Quran. Al-Furqan. Kayak pesulap merah kan membedakan tuh. Mana yang percaya dukun, mana yang enggak. Itu kan pembeda. Tapi bingungnya MUI Jawa mana itu? Pesulap merah memecah belah katanya. Sehingga terjadilah terbelah. Lah itulah furqan. Dia sudah membedakan. Nah riba ini juga membedakan. Mana yang menjadikan Allah sebagai pelindung, mana yang menjadikan setan sebagai pelindung. Furqan. Kita berada di mana? Nah, Al-Quran sebagai hudan. Wa bayinat minal huda, penjelasan hudanya, wal furqan hasilnya, pembeda. Tuh. Persoalan sekarang, riba ini semakin merajalela, meskipun Al-Quran sudah kita baca berkali-kali, tapi riba masih merajalela. Bahkan DKM-nya juga kena riba, ustadz-ustadz juga kena riba, para kiai juga kena riba. Gitu. Persoalannya di mana? Nah, baru kita masuk ke ayat yang menjadi ruh. Ya, saya
diskusi sama Pak Bahar ini menjadi ruh pergerakan kita. Surah Al-Baqarah 160. Sebelum 160, 159. Innaladina yaktumuna. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah kami turunkan berupa huda dan penjelasan dari petunjuk itu yang sudah kami jelaskan dalam kitab tuh, ya kan? Itu disembunyikan. Artinya disembunyikan, tidak dibicarakan, tidak dibahas, tidak dikaji, gitu. Sehingga mereka dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Di situ tidak disebutkan orang-orang, oleh siapa saja yang bisa melaknat. Nah, kira-kira riba ini persoalan itu juga nggak yang disembunyikan? Jadi riba itu merajalela karena persoalannya disembunyikan. Padahal Allah sudah jelasin masalahnya ini, solusinya ini. Nanti secara sistematika ayat Al-Quran menjelaskan tentang langkah-langkah dan solusinya. Nah, yang tidak terkena laknat siapa? Tiga. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak melakukan tiga hal ini, nggak selesai. Gitu. Yang pertama, ilaladina tabu. Kecuali orang-orang yang bertobat. Ini baru langkah awal. Gitu. Karena kalau Al-Quran itu kan ada huruf atof. Jadi huruf atof ini, satu, harus dilakukan bersama-sama. Gitu kan. Kedua, harus dilakukan berurutan, gitu, bertahap gitu. Nah, tergantung situasi ayatnya apakah ini bersama-sama atau berurutan. Nah, ini adalah persoalan yang berurutan. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Kita mau tobat. Tapi tobat itu baru saat awal. Kan kita kan sudah tobat nih, mau tobat, mau kembali kepada Allah. Nggak cukup sampai di situ, karena kan persoalannya hutang harus dibayar, kembali kepada pokok awal, bagaimana negosiasinya. Berarti kan nggak cukup dengan cara taubat gitu kan. Terus yang berarti misi dari pergerakan kita ini Al-Bayan adalah mengajak pertobatan. Kalau nggak taubat, nggak selesai. Meskipun skillnya di Pak Bahar curahkan berkali-kali, ini nggak akan selesai gitu. Karena akan ditawarkan ya restrukturisasi ya, gitu Pak, betul. Ya gali lubang, ya. Tutup lubang, ditawarkan ini akhirnya panjang lagi. Nah, target kita itu di Al-Baqarah 280 itu adalah apabila yang punya hutang itu tidak mampu, maka berilah penangguhan. Berarti target kita yang punya hutang itu kan ayat teksnya, secara teksnya bagi yang berpiutang, ya kan? Tapi secara mafhum mukhalafahnya adalah berarti yang punya hutang wajib negosiasi, supaya yang memberikan hutang memberikan penangguhan. Berarti targetnya yang sedang dijalanin Pak Yama ini adalah kalau kita minta penangguhan secara nggak langsung, kalau gitu paksa mereka memberikan penangguhan ulur-ulur waktu, gitu kan? Gitu. Kan uangnya nggak ada nih. Kalau kita nego akhirnya cepat-cepat diselesaikan, ayo bayar sekarang. Ini pokoknya aja udah. Nah, bayarnya pakai apa? Iya kan? Akhirnya kan kita ngulur-ngulur waktu. Fanaziratun ila maisarah. Mengulur waktu. Dan yang kedua, setelah mengulur waktu, kita sambil menunggu keajaiban. Wa antasaddaqu dan bersedekahlah. Ini ayatnya untuk yang memberikan hutang. Kamu memberikan penangguhan dan kamu bersedekah itu lebih baik lagi. Nah, bagi kita yang punya hutang, minta penangguhan dan nunggu keajaiban gitu. Tolonglah jangan segitu bayarnya. Kalau bisa dihapuskan, kalau bisa digratiskan kan gitu. Jadi 280 ini tarik kita penundaan waktu dan keajaiban itu. Tapi sebelum baca 280 kan harus baca ayat sebelumnya. 279. Kembali ke pokok hutang. Mau gak mau kita harus kembali ke pokok hutang. Negosiasi kan. Untuk bisa negosiasi 278 stop bayar. Nah itu. Kalau masih bayar terus, bisa gak negosiasi? Gak bisa. Berarti stop bayar, kembali pokok, penangguhan, nunggu keajaiban. Kan gitu. Tiga ayat itu. Tapi sebelum sampai ini banyak. Ayat sebelumnya masih panjang. Makanya harus kita baca. Gitu.
Nah, tidak cukup dengan taubat. Jadi yang pertama mengajak pertobatan. Stop, itulah pertobatan. Gitu. Kan tadi Allah waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman dan mengeluarkan. Ada enggak orang yang beriman dalam kegelapan? Enggak ada. Hah? Ada orang beriman yang lagi taubat riba, kan masih ada sisanya. Oh iya. Gitu kan, makanya wadaru ma baqiya min riba, wahai orang-orang yang beriman, tinggalin sisa riba yang kamu telah bayar. Jangan bayar lagi tuh sisa-sisa bunga yang sudah berlalu. Ya sudah berlalu kan gitu. Berarti kita masih dalam kegelapan karena kita baru sadar, gitu kan. Nah, taubat tuh. Jadi paham ya yang dimaksud taubat riba. Jadi itu baru langkah pertama, taubat. Itu apakah kalau kita ya Allah saya tobat itu langsung diterima tobatnya? Ya, belum. Apakah sudah istighfar, sudah sholat, sudah diterima tobatnya? Belum. Masih ada dua langkah. Setelah mengajak pertobatan, yang kedua wa aslahu. Kita ngajak perbaikan, ayo kita melakukan perbaikan. Perbaikan apa yang paling prioritas? Gitu. Iya. Ini kan dalam masalah riba nih, bukan masalah yang lain. Iya. Orang yang kena riba biasanya sulit berhubungan sama orang lain, ya kan? Sulit berkomunikasi, itu yang paling parah gitu kan? Iya. Maka yang perbaikan yang paling utama adalah perbaikan cara dia berdoa sama sama Allah. Mungkin selama ini doa-doa kita salah cara, gitu. Udah doa panjang lebar nggak selesai juga. Iya. Salah cara, salah minta, salah teks barangkali iya. Gitu kan? Gitu. Nah, karena kita minta di apa namanya di sholat-sholat kita, kita baca Al-Fatihah. Kalau sholat nggak baca Al-Fatihah kan nggak sah. Makanya kita baca Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, jalan yang paling cepat, nggak belok-belok gitu kan. Jalan yang engkau berikan kepada mereka yang telah engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para aulia, para orang-orang soleh. Nah, kita mencontoh cara para nabi itu berdoa bagaimana. Sekarang Nabi Yunus, bagaimana dia berdoa? Masalahnya lebih besar mana? Masalah kita apa masalah Nabi Yunus? Nabi Yunus itu dimakan ikan paus. Jalan laut. Iya. Kalau kita masih terang. Nabi Yunus nggak ada sinyal, nggak tahu nelpon siapa, nggak tahu hubungin siapa, gelap, ya kan? Nggak tahu nih apa sih masalahnya, apa sih cara keluarnya, nggak tahu. Apa yang Nabi Yunus baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengakui bahwa la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka ma suci. Wa inni kuntu minaz zalimin. Akui kalau kita sudah zalim. Gitu. Jadi persoalan enggak selesai kalau kita masih banyak alasan, ya saya riba kan karena ini. Riba karena itu. Akui, iya saya udah zalim. Udah nyerah. Akui, terima gitu. Nabi Yunus mengakui dia sudah zalim. Dia disuruh dakwah di satu kampung. Kampung gak terima, dia pergi dalam keadaan marah, kesel. Gitu. Berarti kita memposisikan diri seperti Nabi Yunus, akui kita sudah zalim. Pertama zalim sama diri sendiri, kedua zalim sama keluarga, istri kena, anak kena omelan kita, ya kan? Kita mau marah sama orang bang kagak berani, akhirnya marah sama anak. Ya, ada orang bang datang, kita emosi, tapi ketahan, nggak berani, akhirnya. Terlampiaskan, gitu kan? Kita zalim kemana-mana akhirnya. Jadi doa Nabi Yunus itu satu contoh. Doa Nabi Ayub itu contoh yang lain. Doa Nabi-Nabi itu contoh yang lain. Itu nanti baca di surat Al-Anbiya. Kalau saya nih sedang menjalankan doa Nabi Musa. Itu. Apa tuh? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku juga membutuhkan kebaikan darimu. Kira-kira begitulah. Gitu. Jadi saya membutuhkan momen-momen seperti ini. Gitu. Kan Nabi Musa itu membaca doa itu setelah menorong dua orang perempuan kan. Nabi Yunus kan dalam pelarian, dalam ketakutan. Kemudian ada kerumunan massa sedang mengambil air, ada dua orang perempuan enggak bisa. Ditolongin sama Nabi Musa. Nah, setelah nolongin Nabi Musa istirahat di bawah pohon membaca doa itu. Akhirnya Nabi Musa dapat istri,
dapat pekerjaan, dapat perusahaan gitu kan, dapat semua-muanya gitu dari seorang pelarian. Nah, jadi saya juga baca doa itu. Setelah saya memberikan kebaikan, kira-kira memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat, setelah itu saya baca doa itu. Robi ini lima anjal ta'ila ya min khair hakim. Nah, ini doanya para penggerak kebaikan seharusnya gitu kan. Karena kita nolongin orang, kita sebenarnya juga butuh pertolongan, yang nolongin kita siapa gitu kan. Gitu. Nah, jadi wa aslahu, perbaikan. Artinya kita memperbaiki, yang paling urgent adalah cara perbaikan. Cara kita berdoa sama Allah, cara kita beribadah sama Allah, cara kita bersyukur sama Allah. Kan ada doa juga, apa, Allahumma ini ala zikrika, ya Allah bantulah aku bagaimana aku berzikir kepadamu, ya kan, bagaimana aku bersyukur kepadamu. Kan kita lagi zalim nih, lagi bingung, minta bagaimana gitu kan, lakukan perbaikan. Selanjutnya kan banyak perbaikan berpikir, perbaikan apa, teknisnya, ibadahnya, bisnisnya gitu loh. Jadi setelah tobat, wa aslahu, lakukan perbaikan. Nah, yang terakhir, wa bayyanu. Jadi dua itu hanya untuk diri sendiri. Tobat, perbaikan untuk diri sendiri. Ini enggak cukup, enggak diterima oleh Allah itu tobatnya. Wa bayyanu, jelaskan gitu ke orang-orang apa yang sedang kamu alami, bagaimana kamu menjalaninya, bagaimana kamu berusaha ikhtiarnya. Karena riba ini terjadi tadi, kenapa? Di ayat sebelumnya ditutupi. Sekarang tugas kamu menjelaskan yang sudah kena. Ini jangan-jangan Allah menitipkan amanah kepada kita nih. Ini kamu masuk sekolahnya Pak Bahar. Ongkosnya berapa? Ongkosnya mahal. Ada yang 2 miliar. Iya kan? Ongkosnya mahal sesuai dengan kemampuan masing-masing kan, ongkosnya beda-beda kan? Gitu. Jadi dengan amal perbuatan. Utang itu jadikan sebagai ongkos belajar. Jangan sampai sia-sia, benar enggak? Udah gua udah ongkosnya mahal nih, jangan sampai ilmunya enggak dapat gitu loh. Nah, kita bisa menjelaskan setelah kita belajar. Jadi kita datang belajar ini, coba tolong niatkan, jangan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita juga harus membantu orang lain gitu. Intan surullah kan gitu, yang kita sudah hafal nih. Intan surullah yang surkum. Allah akan menolong kamu jika kamu nolong orang lain gitu. Kalau berdoa untuk diri sendiri, berbuat untuk diri sendiri, lama. Tapi kalau kita berbuat untuk orang lain, cepat gitu. Jadi setelah ini Pak Yama jadi pengacara buat diri sendiri. Teman-teman kan diri sendiri. Gitu. Jadi Al-Bayan ini ngajak dakwah gitu. Jadi ayo kita belajar bukan untuk kita. Ini kita untuk kasus kita, karena mempelajari sesuatu yang sedang kita alami itu lebih berasa daripada belajar yang ngawang-ngawang gitu kan. Gitu. Nah, ulaika atubu alaihim, itulah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha penerima taubat dan maha penyayang. Gitu. Aku terima taubat dan aku sangat sayang bagi orang yang sudah melakukan tiga hal itu. Apa itu? Coba kita ulangi. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan. Tabu, bertobat, aslahu, perbaikan, wa bayyan. Menjelaskan. Al-bayan dari situ awalnya. Jelasin ke orang rumah, suami jelasin ke istri. Kan ada yang suami datang, istrinya enggak tahu. Diam-diam dia punya riba. Enggak selesai kalau dua-duanya enggak tahu. Gitu. Abayan, jadi harus belajar berdua. Jelaskan. Jelasin ke orang rumah. Gitu. Jelasin ke tetangga, bahkan jelasin ke Pak RT. Gitu. Karena debt collector itu sebelum datang mampir dulu ke Pak RT. Gitu. Jelasin ke pihak bank. Ini riba loh, Pak, gitu kan. Jelasin ke debt collector, alhamdulillah ini ada mad'u kita, ada objek dakwah kita datang.
Kan kita kalau mau dakwah datangin orang malu, ini datang sendiri ke rumah. Jelasin. Jadi kalau tadi ada yang datang di luar jam kerja, terima aja sebagai tamu, ajak ngobrol. Iya, kasih kopi. Kasih kopi, jelasin, Pak. Ini saya mau tobat, Pak. Gitu. Datengin teman-teman. Jadi dakwah. Masalah hutang piutang nantilah di jam kerja, ini kita ngobrol-ngobrol aja dulu, Pak. Ini gitu. Dakwah. Kalau saya tobat, saya perbaikan, insya Allah saya ditolak, saya bisa bayar utang, Pak. Bapak bantu saya. Jadi kita jelaskan ke orang, Bang, Bapak harus memberikan penangguhan waktu dan Bapak harus bersedekah. Loh, berarti saya harus bebaskan. Nah, ini dahsyatnya bahasa Al-Quran. Ada perbedaan makna antara infak dan sedekah. Benar? Infak dan sedekah. Iya. Infak dan sedekah. Beda ya? Beda. Di ayat yang lain ya, ayat 261 kan itu 280 kan ke atas 261. 261 itu tentang infak. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang berinfak. Berinfak. Iya. Berinfak. Iya, benar. Berinfak dan sedekah beda. Beda. Sedangkan ayat-ayat tentang riba tidak digunakan kata infak. Yang digunakan kata sedekah. Oh. Kan milih kata nih. Pertanyaan kita, kenapa bukan kata infak aja? Kenapa kata sedekah ini pakai? Jadi tentang kaitan yang umum ya, di ayat yang lain itu digunakan kata infak. Infak itu kaitannya dengan uang. Harta. Enggak ada infak waktu, enggak ada. Saya infak waktu dan infak tenaga enggak ada. Infak itu harta. Amwal, gitu kan? Nah, ayat-ayat yang kaitannya dengan sedekah, ayat-ayat terkaitan dengan riba tidak digunakan kata infak, tapi sedekah. Sedekah tidak harus harta. Nah, iya kan? Orang yang lagi punya hutang dimintain infak, mintain duit gimana? Ya kan susah kan? Makanya digunakan bersedekahlah, gitu. Senyum aja jadi sedekah. Jadi biar punya urusan yang banyak ini aman yang luar biasa, tetap kita senyum. Gitu, jangan cemarut aja gitu. Ayo kasih sedekah, senyum. Gitu. Orang kalau tersenyum enak diajak ngobrolnya, diajak kerjasamanya. Tapi kalau ngeliat ini, ya kayaknya suram nih. Ah, nggak usah temenin. Nah, aja kita dijauhin orang. Diajak kerjasama boro-boro gitu kan. Dijauhin gitu. Karena kita mukanya udah suram duluan, sedekah senyum. Kita ajak orang, Bang, untuk bersedekah. Sedekah itu tidak harus uang, ada sedekah ilmu, sedekah waktu. Ayo Bapak ajarin saya nih bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Ini kan masalah kita berdua, bukan masalah saya doang. Benar enggak? Iya. Kalau saya enggak bayar kan Bapak kena juga gitu loh. Ayo kita sama-sama, Pak. Bapak sedekahkan ilmu Bapak. Ayo buka SOP yang ada di bank itu bagaimana menghadapi cara apa soal-soal seperti ini. Supaya kita bersama-sama bebas gitu kan. Iya. Nah, itulah dahsyatnya tuh Al-Baqarah 2 80. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita lanjutkan nanti. Mungkin ada tanya jawab, ada sesi-sesi berikutnya kita dalemin lagi. Jadi memang Al-Quran tadi luar biasa, bukan hanya ayat umum, tetapi ada bayinat, ada penjelasan dari petunjuk. Ada petunjuknya, ada detail-detail penjelasan, bahkan sistematika sekali itu. Mungkin cukup dari saya gitu, Pak Bahar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.